Vera mencoba melepaskan diri, Sasongko datang, lepaskan sebuah umpan, dan kita lihat, oh sebuah shooting, berikan semangatmu, jajah. Main Madura United, Rivera melepas bola kepada Novan, Novan crossing ke dalam kotak penalti, gagal dihasil bola, Madura United tidak ada support, langsung berikan lagi bola, oh, gol. Passingnya betul-betul harus diperhatikan dan teknik bicara di sini. Kesama-sama kita lihat peluang kali ini. Jajah, sikat, oh, gol. Oh, berbahaya, Rivera, luar biasa. Gol. Pemirsa kita bisa lihat ya, bagaimana dua kali dan kali ini mereka mampu. Bisakah mencetak penalti pertamanya di musim ini? Hugo Gomes, gol. Dengan sebuah tendangan penalti, Hugo Gomes kasih kepada Rivera. Rivera kali ini masih Rivera. Rivera kasih golong. Rivera luar biasa. Oh. Rivera berikan bola bahaya pemirsa. Gol. Bola masih Hugo Gomes bahaya pemirsa. Oh gol. Bergerak tadi. Oh, Pian Luka. Apa yang terjadi? Dan sekarang Brandao sukar dipercaya. Sebuah kesalahan. Bola passing yang diberikan oleh Gian Luka Pandenu. Kesempatan eksekusi bola, angkat bola Francisco, sundulan dilepaskan, masuk. Hugo Gomes. Kita lihat Dirian, masih Junior, ada bantuan dari Lulinha, masih Junior Brandao dari tim tuan rumah. Bahkan satu proses gol dari Junior Brandao. Pendek saya diambil oleh Rivera dan kita lihat lagi Francisco Rivera kirimkan umpan. Gol! Tiba-tiba saja muncul. Ada peluang tercipta Malik Risaldi. Yang begitu mematikan akhirnya gawang RANS Nusantara FC yang dikawal Hilmansyah harus merasakan kebobolan dari upaya. Bagaimana kesempatan yang dimiliki? Oh, ada Brandao dan gol. Primo berikan semangat. Lulinha lagi, masih Lulinha. Oh, bahaya. Hugo Gomes, ada Brandao lepas. Junior Brandao dan ini adalah gol kelima bagi dirinya di musim ini. Baik sekali Malik. Oh, terbuka ruang Rivera. Gol. Francisco Rivera, gol yang sangat brimo. Berikan. Kita lihat berbahaya kali ini. Bayu Gatra kirimkan sebuah umpan dan gol. Sundulan. Tidak terlalu keras tapi cingin sebenarnya pemain Persikabo. Nah, itu dia. Jadi mereka hanya menonton, melihat. Oh. Dan ini bahaya sendirian. Nah, baru saja Yuki bilang ball watching berbahaya. Kita lihat. Gol. Malik Risaldi menguasai bola dan langsung berhadapan juga dengan Husna Al Malik. Kita lihat fokus kali ini sudah bergerak. Lulinha sikat. Gol. Lulinha tidak melakukan kesalahan. Yang berbahaya bisa diserang dari tiang. Oh, gol. Pemain dari Persita pemirsa sehingga bola berbelok. Kali dengan kecepatannya Malik angkat bola dan Lulinha. Oh, sikat gol. Junior Brandao. Mungkin dia jarang mendapatkan peluang pemirsa. United ada Jajah di sana, sikat. Gol. Hugo Gomes atau sering kita sebut Jajah mampu kali ini memberikan sebuah eksekusi. Oh, baik sekali pemirsa. Lulinha. Gol. Gawang dan dengan skill yang dimiliki lakukan ini sahih. Dan Dodi Alevan kesempatan kali ini angkat bola, kita saksikan gol. Junior Brandao mencetak gol ketiga lewat sebuah tendangan setengah voli yang sangat sempurna. Vera bersiap kali tendangan kali ini dan angkat bola. Balik Risaldi. Ya, Novan. Oh, sangat baik, dan apa yang terjadi? Gol! Sekali. Koko Ari mencoba untuk bergerak menusuk. Koko Ari masih meminangkan bola. Oh, Lulinha dan balik. Oh, Primo. Berikan semangat, Bo. 4 lawan 4 saat ini, dan Brandao umpan, kita lihat, oh, syuting dari Lulinha, gol Junior Brandao. Madura United jajah melebar, Novan Sasongko bersiap akan memberikan sebuah umpan crossing dan gol. Masih sangat kuat pertahanan dari Madura. Bola direct, langsung menuju ke depan. Lari kali ini, Brandao! Primo! Oh, kontrol berkelas, dan kali ini apa yang terjadi? Gol! Luar biasa, pemirsa. Rivera angkat bola, pemirsa, berbahaya, dan oh, balik Risaldi. Gol. Menyamakan kedudukan sudah dilakukan. Oh, berbahaya, dan gol. Oh, gol. Balik Risaldi. Madura United tunggu jajah, sikat. Gol. Eksekusi penalti yang sangat baik. Luar biasa skill yang diperlihatkan jajah kali ini, dan Berto kesempatan, dan Berto gol. Bisa dihalau, Francisco Rivera mencetak gol di menit-menit akhir tambahan waktu untuk Madura United. Sana angkat, sebuah sundulan tadi, dan kita lihat sebuah tendangan akrobatik Rivera, tapi sayangnya memang disahkan, kita lihat gol. Jajah mampu menipu Marukawa, lambung bolanya, oh bahaya, dan gol. Dicuri oleh Oliveira, baik sekali umpannya, dan bergol! Primo! Ada Bayu Gatra, angkat, ditinju Rivera! Late goal dari Francisco Rivera yang memberikan sekunci penyelamatan. Lagi bola diarahkan tadi menuju kepada Cleberson, dan kali ini apa yang terjadi, pemirsa? Jajah, tendangan yang sangat kencang ke beberapa tahun ini. Jajah lainkan umpan, Jajah, ada kemulut dalam kotak penalti, dan gol ke Cleberson Martins. Di dalam kotak penalti, Cleberson Martins mampu. Jajah gol, Jajah menciptakan gol yang luar biasa. Gol keduanya di laga pada malam hari ini. Sekali Yuda dalam kotak, dan gol. Super shot Jajah, terbuka, dan gol. Ada lubang tadi dari pertahanan Bhayangkara FC sama Caci Deporas yang dulu di Rivera gol. Tumbuh tinggi masuk ke dalam kotak penalti, bahaya, melengkung bola. Gol. Roberto mencetak gol. Apa yang terjadinya? Rivera. Masih Rivera. Rivera dengan gol. Mana tadi umpannya? Sudah berpindah serangan. Gol. berikan semangatmu. Tadi, oh Rivera dalam kotak penalti, Francisco Rivera, gol! Rivera umpan tarik dan jajal, lagi dan lagi Madura United lepas Rivera kali ini Bayu Gatra. Kali ini kesempatan bagi Madura, Malik Risaldi dan gol. Balik lagi pada Kopari, angkat bola dan oh, gol. Tidak, kita ada sebuah umpan. Kosong. Menuju kotak penalti dan kita coba dikendali shooting. Satu lawan satu dengan Angga Saputro. Jaja! Primo! Masih dikuasai lagi. Rivera kirimkan umpan. Dalberto! Ya, sedikit agak melengkung. Sehingga Angga Saputra sulit untuk mengantisipasi. Ada satu pemain yang... Oh, berbahaya! Oh. Tekannya membuat golnya yang ke-11. Mirsa, Malik bisa disikat, membuat Madura unggul 3-2. Satu main terbaik. Dan selamat berjauh.